Gagak. Dan ini Korwil Karawang yang udah nyampe duluan. Sehat kan Gagak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ente curang, Mas. Oh, siap. Udah nyampe duluan aja di sini. Iya, iya. Oh, alhamdulillah. Ikannya mana? Jadi, cakentung. Tak dulu. Ikan gede tadi dia. Sehat-sehat. Banyak. Cang, sehat. Alhamdulillah. Oh, sehat, Cang. Sehat. Dan ini lokasi kita ngemping. Liputannya mana di sini? Enggak. Dari mana ya? Oh. Enggak lah. Hei, ikannya mana? Tahu mancing lu mana hasilnya? Itu tuh, lihat. Ah, mana? Tunjukkan. Ya. Ini aja ikan berarti. Kolam isi ikan semua. Iya, kalau kolam. Di laut enggak ada ikan deh. Pocong. Mana pocong? Bukan. Pocong. Wah, halo, Mamas. Oke, ntar kita lanjut lagi. Dibakar lumunya, dibakar. Dia udah mandi duluan lah, Gento. Mana? Ente sendirian, gak ada lawannya. Akan, kok ini, Pak Ji? Ikan hasil mancing Mas Dian ini. Mancing mana? Ikan koi nya dibakar. Waduh, ikan koi. Ikan koi? Tolong, bro. Hah? Tolong, bro. Tolong, bro. Eh, Pak Ji Agus. Waduh, udah. Wajib. Sehat Pak Ji, bikin apa itu? Singkong goreng. Waduh, singkong goreng. Mantap. Mantap, mantap. Eh. Salah. Salah. Di sini aja Mas Teteh. Abah aku keluarkan. Ya. Di diskus kualifikasi. Ya, Om Levi, bah. Ya, Om Levi, bah. Om Levi kecewa, bah. Ya. Jangan tuh. Enggak, emang ada perjanjian bahwa saat itu ini siaga. Asem-asem gitu kan. Ya, Levi. Ya, ini barang-barangnya masuk. Om Li, ya. Akhirnya. Lu galunggung pertama ikut? Enggak sempat. Ini galunggung kedua baru ikut. Gimana rasanya? Sejuk ya? Damai. Itulah suasana pegunungan. Indah ya? Lagi pokoknya. Dan inilah tempat camping kita. Dan ini Korwil Bekasi, Kang Wiswanto, Kang Mul, Kang Amal, dan Kang? Kang siapa? Kang Hilman. Kang Hilman, oke. Dan kita ketemu sama pembina Tasikmalaya, Bapak Yogi Saputra. Sehat Kang Yogi? Alhamdulillah. Belum ada datang. Katanya. Yang lain. Yang Bandung tadi. Bandung doang. Parul Tasik udah naik semua. Tasik, Kang Bayu, Pak Haji, Pak Ujang Maman. Oke. Kang Gagan. Siap. Berapa jam perjalanan dari Karawang? Dari Karawang 5 jam. 5 jam? 5 jam. 5 jam. Oke. Okay. Pagi lancar. Berarti berangkat jam? 9. 9. Jam 9. Ya. Nyampe sini? Jam 3. Jam 3. Setengah 3. Berarti udah mandi dong? Udah mandi. Air pegunungan? Air pegunungan. Tapi belum air panas. Belum air panas. Besok-besok air udah, panas. Yang udah ada yang duluan ya? Ada yang duluan. Ada yang duluan. Mas Dian, yeah. Mas Dian udah mandi air panas. Upgrade. Wah, emang curang. Udah siap, siap. Ini katanya main bola. Waduh, waduh. Nanti dari Karawang mau downhill katanya. Mau downhill? Downhill. Sepeda. Wes, boleh, boleh, boleh. Kita lihat besok. Oke, berarti nggak ikut semua ya? Kang Daman nggak ikut ya? Babe, itunya ada yang sabotase jaringan internetnya. Perbaikan biasa kerjaan nih.
Oke, tinggal pembagian-pembagian tenda nih. Ntar kita wawancarai siapa nih? Kang Amal, gimana perjalanannya? Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa. Ada kendala nggak? Banyak gangguan di sini. Ini doang nih, berat. Bawa dia berat? Ya, ya wajar, dia mah tiga isinya. Di belakang, paham banget. Walaupun sendiri tiga dia. Sampai tiga karung. Dari Bekasi jam berapa? Bareng, Bekasi bareng. Jam berapa? Juhur. Habis juhur. Duluan saya berarti datangnya. Perjalanannya mantap. Mantap ya, Kang Riz. Awal perjalanan doang sih, berat. Ini waktu Galunggung pertama ikut nggak? Enggak. Ini pertama kali. Oh, ini Korwil Bekasi pertama kali ya? Perdana? Perdana. Oh, oke. Okay. Cuman perjalanannya penuh tantangan. Alhamdulillah. Tapi akhirnya sampai juga, Kang Riz. Sampai juga. Luar biasa. Mobil CC-an 2500 loh. Oh. Kijang Innova. Innova enggak diragukan lagi. Enggak diragukan lagi, guys. Tapi berat. Sempet oe-oean. Oe-oean. Kan sebelum jalan saya udah ngomong. Iya. Anwar pindah. Lihat Anwar harus aja. Ya. Kan? Saya bilang Anwar pindah. Gak mau pindah si Anwar. Waduh. Masya Allah. Yete naon. Singkong goreng. Singkong goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Biran duren. Masuk lu. Biran goreng duren, iya. Biran goreng. Soalnya putih banget. Hah? Kapak. Ini ada. Singkong. Oke ya. Oke. Kang Amal. Iya, Kap. Pengalaman yang luar biasa berarti ya. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah bisa main. Jadi, ke Galunggung juga. Liputan SDG enggak kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng lagi, Hajib. Jadi kalau yang bilang ya ini itu ikut masuk Korwil. Nah, ada liputan, merasakan sensasi alamnya langsung. Betul. Ya enggak, Kang Amal? Benar. Gimana rasanya? Hah? Luar biasa. Kang Mul udah berapa kali dia kali mengikuti ya. pengalaman pernah sini ya? Kesini belum. Oh, Geger Hanjuang ikut liputan Tasik juga, menikmati rasa fenomena alam yang terbuka. Yang terbuka. Tersingkap. Nanti kita. Oh, yang tangganya tinggi itu ya? Enggak, Geger Hanjuang mah di bawah, dekat Singaparna. Oh, yang banyak tangganya itu? Atas lagi. Tadi dari gerbang naik atas lagi. Ini masih kaki ini. Masih bawah ini. Masih bawah. Oke. Saya mau mewawancarai Mas Dian. Mas. Woi. Nyampe dari Jogja kapan? Dari jadi saya berangkat dari Jogja itu jam 4 sore. Bis berangkat. Terus perjalanan, pokoknya nyampe Tasikmalaya di Pul Budiman itu setengah satu pagi. Terus saya buka tayangan, karena saya nggak ngikutin premier, nggak peduli. Premier. Iya. Premier. Premier Liga. Nggak peduli kiri kanan, pokoknya ngeliat, mantengin terus sampai habis 1.5 jam ya. Terus lihat udah setengah tiga. Ah, ntar lah ya. Habis subuh saya hubungin Pak Haji Dede, tapi belum diiniin. Direspon? Ditawarin ojek. Kesini bang, apa namanya, Sumberasa, Cukurubuk. Berapa tuh? 30.000. 30.000. Udah langsung. Naik. Langsung saya di masjid subuh. Pak Haji Dede mungkin bukan gitu. Masuk. Oh, masuk. Istirahat. Babu. Tapi enak ya, udah mandi air panas duluan. Iya dong, kita upgrade dulu. Jadi gak kerasa dingin. Duluan dia, curang kan? Bukannya curang, orang saya duluan di sini. Iya, makanya curang, udah nyampe duluan. Makanya mandi duluan. Ya udah. Ajib, apa? Es, apa sih? Baru lagi aja, es. Aduh lo. Made in mana nih? Coba tebak, made in mana? Hong Kong. Taiwan. Yang jelas ini pemberian. Pemberian dari siapa? Seseorang. Jazakumullah khair. Amin. Berkah ya.
Paling nguruk lah, nguruk. Iya. Koleksinya banyak nih, ntar sepatu lihat deh. Udah berapa? Berarti ini udah berarti episode 2 bulan ke depan berarti sepatu ini. Sepatu pantopel. 3. Sendal 1, 4. Acik. Oke, ntar kita lanjut lagi. Alhamdulillah, bulan purnama. Tapi harusnya purnamanya kemarin. Purnama puncaknya itu kemarin. Yang super terang. Sekarang sudah agak lumayan. Dan kita mau siap-siap dulu. Prepare-prepare. Untuk persiapan liputan. Ini tenda Korwil Bekasi. Ini tenda Korwil Bandung. Maaf Pak. Juara. Alhamdulillah. Menang sendiri. Tapi banyak yang nanya. Permainannya aneh. Iya, pasti. Baru nemu 3 lawan 3. Gimana kalau main bulu tangkis 4 lawan 4? Bisa dicoba. Bisa dicoba. Ini Korwil Bandung semua nih. Nah, ini humas baru. Wakil humas. Tuh. Ada Bang Aril. Assalamualaikum. Maril. Gimana? BCL kok udah gak dibawa? Gimana tanggapannya? BCL itu bencelung. Oh bencelung. Oh, katanya mau tidur. Lagi. Mentang-mentang berhasil, Kang Dian gak ikut. Abis demo dia. Menurunin pelatih. Udah aman, udah turun memenang. Menang? Oh iya bener. Menang ya? Ini belum nonton. Soalnya tadi nonton tayangan. Jangan-jangan nanti. Siap di sini, Kang Deddy. Kopi. Siap. Siap apa dulu lo? Kita bawa salin kan? Enggak, sama satu. Pak, benernya? Tadi pindungin. Waduh. Di Bandung ya tanya? Di Bandung. Bu, sudah disediakan. Siap. Ngaleut apa nih kan? Ngaruh pak? Ngaleut. Kalau di ngaleut apa? Ngaleut. Ngaleut. Makan. Tuang. Udah makan saya udah. Itu ngaleut. Ngalicit. Hah? Ngaleut mah itu. Wah parah lu mau kalau leur itu mah disono kacau dia kalau leur no yang ngomong kalau leur no itu buka baju ayo saya buka baju gerah sini mah tuh hah gerah yakin awas kalau menggigil. Sekolah. Sekolah. Berangkat dari Bandung jam berapa mau? Sore. Jam 3. Sore siang. Yang bener yang mana? Sore. Jam 4 siang menjelang sore. No, siang menjelang sore. Percaya kalau Mang U. Pak pembina mana? Masya Allah. Ini yang dari Bogor. Itu nyelip awas. Awas kesandung. Awas kesandung. Ini Panglima Pak Bogor. Sehat Pak. Damang. Alhamdulillah, sehat kan? Masya Allah Kang Prabu. Sehat. Wih, sehat. Berapa orang? 6. Ini yang dari Bogor. Masya Allah, sehat Kang? Coba ke Korwil Tasik tuh. Langsung ke Prasmanan kok. Di belakang tenda kosong juga. Hah? Iya paling buat Bogor kayaknya. Si Korwil Tasik mana? Kang Yogi.
Korwil Bandung, wae Bandung, Bogor. Terus sampai persiapan. Gimana Kang Amal, udah beres? Oh, udah enggak apa-apa, entar kan tinggal dielap. Ah, udah ini. Ini manisnya udah pas. Hah? Manisnya udah pas ini. Makasih. Manisnya udah pas. Ih, makasih. Bermandi juga sih ya. Bermandi. Iya. Nambah gitu. Manisnya udah pas belum? Iya, udah makasih katanya. Aduh. Aduh. Playboy cap kakap. Oh, purnamanya nyelip. Oke, ntar kita lanjut lagi. Dan kita bersama. Untuk kegiatan malam hari ini ada beberapa anggota kegiatan di antaranya. Yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dengan pembacaan Asmaul Husna, kemudian ada sambutan dari perwakilan, kemudian sambutan dari perwakilan pengurus pusat, dan juga selanjutnya ada tausiah serta muhasabah yang dipimpin oleh guru kita semua yaitu Bapak Ustaz Hakim Bawazir. Setelah itu nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan yang saat ini hadir mungkin bisa mempersiapkan pertanyaan atau apa yang nanti akan dijawab kemudian oleh Pak Ustaz Hakim Bawazir. Selanjutnya sebagai penutup juga nanti akan diakhiri dengan zikir dan doa bersama untuk mengakhiri segala kegiatan acara tausiah malam hari ini.